Berlangsung di Aula BPU Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, pelatihan bimbingan teknis Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM diikuti para warga serta generasi muda di sejumlah desa, kelurahan, dan kecamatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara, Bahtaram Sah, mengatakan, kegiatan ini sendiri bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada kelompok informasi masyarakat yang merupakan bagian dari ujung tombak dalam menyampaikan informasi positif. Tak hanya itu, kelompok informasi masyarakat juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kelompok tersebut maupun masyarakat di sekitarnya. Harapan saya bukan hanya sekedar di SK-kan, kemudian dibentuk, lalu habis itu di bimtek selesai bubar, tidak. Dia harus terus berperan di masyarakat, ya, sepanjang masa tetap berperan sebagai penyampai informasi yang positif. Bahtaram Sah juga mengemukakan, kelompok informasi masyarakat merupakan lembaga komunikasi pedesaan yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri serta kreatif dengan aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi hingga pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Tim Liputan Kota Raja Channel mengabarkan.